Nakal juga ya lovebirdnya. Halo, salam Langgo Lovers. Kembali lagi dengan saya Kori dan tentunya Om Ronggo. Dan gak lupa juga nih, di sebelah saya sekarang ada Mas yang kece, pengusaha juga ya. Iya, mana Mbak? Mas? Di Pasar Pramuka, Mbak. Iya, dan gak lupa juga nih, sekarang kita berdua lagi ada di lapangan Pemda. Tuh, di belakang kita lagi ada kontes peci. Nah, balik lagi sama Mas yang kece. Iya, Mas. Ini Pleci ini yang kena, oh iya lovebird ya. Ini karena lagi lomba Pleci jadi ingetnya sama Pleci. Oh iya. Nah ini lovebird ini kenapa bisa mau pelihara lovebird? Itu ya. Dari mana ya tuh awal mulanya? Awal mulanya sih Mbak, dia simple Mbak dia. Iya. Jadi cukup pagi-pagi jemur 15 menit. Setelah itu langsung berangkat ke buka toko Pramuka, udah simple. Oh gitu. Iya. Oke. Terus ikutin kegiatan saya di Mahakarya Indonesia. Salam Langgo Lovers. Dadah. Dia kalau ngomentarin gacor banget, lantang banget, terus ketawanya juga ngekek, sama banget kayaknya sama lobet saya gitu. Kebetulan kalau dia di atas gantangan dia berbunyi ngekek, itu dia pakai kaki satu. Dia pakai kaki satu. Luar biasa ya. Tapi pernah hat-trick nih sebelumnya? Pernah hat-trick di Lampung, kebetulan di Natar kita kemarin dapat juara satu di Natar Bersatu Lampung. Terus di minggu berikutnya juga di Coklatan dapat nomor 1, 2, 3. Keren banget Bapak ya. Benar.
Iya. Di Bapak bilang dong untuk para Lampu Lovers, kasih tahu lagi tanggal 11 nih Pak di Lampung. Terus untuk para juga kehebatan dari yang telah bergabung. Iya. Untuk Lampu Lovers, kami tunggu kedatangannya di Kapolda Cup tanggal 11 Oktober 2015. Jangan pernah nggak datang dan harus datang lawan Soimah, karena Soimah udah menanti kalian di sana. Iya. Oke, sama-sama dengan saya, Pak ya. Sama-sama. Salam 1 2 3. Salam Lampu Lovers. Lampu Lovers. Terus ikutin kegiatan saya selanjutnya tetap di Mahakarya Indonesia. Salam Lampu Lovers. Salam. Sorry, burungnya tak ekspos.